Hai guys, kembali lagi bersama gue di Andreas Update Channel. Kali ini gue akan bermain gameplay Host Flipper. Nah, jadi kali ini gamenya adalah kita akan kerja keras dan menabung dan membeli rumah, dan juga kita akan mendesain rumah dan merapikan rumah. Nah, game ini adalah suatu game permainan yang bikin kita harus benar-benar strateginya matang, guys ya. Nah, game ini tuh kita harus bisa berkreasi dan berkreatif, karena game ini tuh bisa memperbaharui rumah-rumah, guys ya, karena House Flipper. Oke. Pokoknya game ini bisa juga dimainin oleh PC ya, dimainin di PC dan juga Android. Nah, baru-baru kali ini ya gua udah ketinggalan zaman ya. Mungkin gua update-nya lupa, guys ya. Jadi House Flipper ini baru ada di Android kali ini, guys ya. Sudah ada di handphone iOS ya, iOS atau juga Android. Nah, jadi kalian bisa mainin di handphone kalian masing-masing, guys ya. Ini sangat ringan, guys ya. Oke. Dan kalau misalkan kalian ingin download filenya, kalian tinggal cek aja di Play Store dan juga di Play Store dan juga di iOS, guys ya, di App Store. Nanti kalian silakan download situ. Tapi kalau misalkan kalian lebih mudahnya, silakan kalian cek di link deskripsi di sini, karena gue udah taruh linknya di bawah situ. Oke, kita langsung aja ke gameplaynya, guys ya. Enjoy. Oke, guys ya, kita langsung aja nih. Jadi Anda ketuk untuk melanjutkan. Oke, kita akan lihat scaling dulu ya. Oh, arahan menjadi untuk bergerak. Coba jalan di rumah, cari tujuan pesanan informasi. Oke. Ini untuk bergerak, guys ya. Kita akan lihat dulu rumah. Jarang juga ini rumah kita. Nah, guys, jadi di sini tuh ada istilah perintah, guys ya. Istilah perintah di bawah sini ya, di bawah sini. Kamar mandi. Oke, jadi kita harus ke kamar mandi dulu untuk buang sampah. Kemudian dapur buang sampah, kamar tidur. Oke, kita harus ke kamar mandi dulu. Kita akan cek dulu, guys ya. Oke, kita lihat sini. Apa ini kamar mandi? Oh, bukan. Ini bukan. Kamar mandi? Bukan. Apa yang ini? Ternyata ini mungkin, guys ya. Oh, ini kamar mandi ternyata, guys. Nah, ini sampahnya nih. Sampah ini harus kita buang. Oke, tunggu. Nah, sudah. Terus ada perintah lagi nih. Bersihkan jendela, guys. Nah, di kamar mandi. Oh, ini jendelanya, guys. Kita bersihin. Kentuk untuk melanjutkan. Oke. Kita bersihin jendelanya dulu, guys ya. Ntar dulu, guys. Tuh, kita bersihin jendelanya dulu. Jadi gini. Tuh, guys ya. Tuh, bersih mengkilau. Ini game-game yang game, kata saya tuh game santai yang kita harus bisa, gitu ya. Kemudian kita ke dapur untuk buang sampah, bersihkan jendela. Oke, mudah banget sih gamenya. Kita ke dapur dulu, guys ya. Ini dapur kita, buang sampah. Oke, kemudian bersihkan jendela. Oke, kita bersihkan jendela dulu, guys ya. Dilap-lap pakai tangan kita. Anggap aja ini rumah kita sendiri gitu loh. Ini rumah kita sendiri. Kemudian kita dapur buang sampah. Oh, ini salah, ini bukan dapur. Ini dapur, guys ya. Ada lagi nggak sampahnya? Ntar dulu, guys ya, kita buang sampahnya ada dua nih, guys ya. Oh, ini ya sampahnya. Saat Anda mengambil item di sisi kanan, pilih tombol notifikasi. Jika pilih banyak, menentukan bawah. Oke. Kita akan taruh kemana nih? Ya, ini kan tong sampah, guys ya. Salah. Oke, atas itu. Oh, ini deh, guys, ini sampah. Nah, itu sampahnya, guys ya. Kemudian kita ke kamar tidur, guys ya. Kamar tidur tuh di ruangan sebelah tadi, guys ya. Kita akan cek kamar tidur. Oke, halo. Ada PlayStation, guys. Nanti dulu kita harus buang sampah. Acak-acakan banget ini kamar gua. Ada komputer ya, ada printer. Ini printer merek apa, guys ya? Maxon ya. Udah, kita rapin dulu, guys. Oh, rapi nih. Di sini kita taruh ya, guys ya. Tep. Oke. Ini kita klik biar berdiri. Salah, guys. Gua salah ketik. Yang ini, guys ya. Dulu kita taruh dulu di sini. Oke, kita klik yang ini. Nah. Oke, taruh situ. Oke.
Kemudian kita bersih jendela ya, jendela udah bersih. Apalagi yang belum guys ya? Di tetapan hitam yang disorot. Nah ini sampah nih guys. Nah sampah nih. Bukan sampah sih guys ini mah. Harusnya di kita taruh di mana guys ya? Sini guys. Taruh. Oke kita coba apa nih? Ini sampah ya. Ini harusnya bukan di sini tempatnya. Oh apa? Kamar tidur guys, kita harus rapin kamar tidur. Udah benar. Apa sih ini kamar ditetapkan item yang disorot guys ya? Oh ini guys nih yang acak-acakan tuh ini guys ya. Gua lupa ngeliat, jadi kita harus ngontrol dulu. Nah bingkai ini harus rapi dulu guys ya. Nah rapin. Oke sudah selesai. Gitu guys tuh gamenya, mudah banget ya. Gaji 1000 doang guys, lumayan $1000 lah. $1000 tuh gede kata gua guys ya kalau di Amerika. Tapi kalau Rp1000 ya. Apa nih? Jangan menunggu dia harus biar saya masukin. Oke. Okay. Oh, kita harus beli nih ya. Kita mainnya aja sih ya. Mob mungkin Anda membersihkan berbagai jenis kotoran dan mengalahkan serangan laba-laba. Oke, okay. Kita harus bersih koridor. Kita harus bersihin nih guys ya. Oh ini bersihin dulu nih. Bersihin. Bersihin dong. Hilang tuh ya. Nah ini nih, ini dipel gitu guys ya. Kita pel dulu gitu ya biar bersih gitu loh. Ini game, gue kata gue ini asik banget gamenya guys. Nah ini nih, bawah nih guys nih, cara-cara nih. Ubin, ubin. Nah bersih. Ini juga nih guys ya, jendela nih kita bersihin. Oke, setelah menarikkan item, pintasan ke kategorinya di toko akan muncul di kanan layar. Akan itu untuk merakit negara item. Oh, kita harus ganti item yang sorot. Kita harus ganti pintu, guys ya. Pintu katanya yang mana sih, guys? Belum bisa cek loh, Mason. Oke. Kita perintahnya mana sih, guys ya? Ganti item yang disorot. Oke, mana yang disorot? Ah, ini nih, ini ganti, guys. Ih, kok dibuka? Tutup dong. Pintu. Kita ganti yang mana ya, guys ya? Oh, yang itu. Ah. Yang ini ya. Ini nggak bisa. Pintu interior klasik guys, harus jangan lupa ya. Kita harus ganti dengan pintu interior klasik. Nah yang ini. Oke mau ganti. Oh bisa guys, tuh kan benar kan. Nah tuh ngertiin. Kita harus bersihin kotoran dulu di kamar mandi guys, kamar mandi. Nah ini kamar mandi ya. Kita cuci-cuci dulu ya, kita bersih-bersihin dulu, oke? Kemudian bersih-bersihin lagi masih kotor-kotornya. Nah, untuk mengganti jendela. Pilih apa? Jendela nggak kotor, guys. Ini yang ini dia nih. Nah, ini nih yang bikin kotor gitu, guys. Kita harus cari dulu. Nah, kemudian geser. Yo, cuci pel terus sampai bersih ya guys ya. Ini juga bersihin. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ke kamar mandi pasang pemanas suspensi pendek. Oh, ini nih. Suspensi pendek. Nah, ini guys ya. Taruh. Oke, berhasil. Kemudian kita bersihkan kotoran ke ruangan keluarga ya, ruang tamu kita guys ya, kita harus bersihin. Ini di sini dari ruang tamu tuh. Nah ini dia ruang tamu. Ruang tamu kan ini ya. Nah iya ruang tamu ini. Wow batu apa ini? Halo. Ini gua nggak tahu batu apa sih. Nah, kita bersihin aja ya. Oh bukan. Kita harus bukan ini guys. Mana? Nah kotoran tuh. Bersih. Oh, bisa bersih guys. Nah, bersih.
lagi ya. Di atas udah, di bawah, nah di bawah nih. Ini suka nyimpil-nyimpil nih ngotor-ngotoran nih. Oke, sudah, terus ruangan keluarga. Oh, tadi tuh kamar tidur guys ya. Ini tuh kamar tidur bukan ruang keluarga. Kita tempel nih guys ya. Kita pakai apa tadi guys? Gua lupa. Dempul dinding. Ya, salah ketik aja. Dempul dinding. Mana dempul dinding, guys? Dempul dinding, guys. Yang mana, guys? Tidak pernah mata akhir. Sebenarnya apa sih? Dempul dinding. Mantel. Oh, mantel. Ini, guys, ya. Yang geladi, guys, ya. Iya, yang ini, ya. Nah, yang ini. Buka. Kita tempel. Kita buka dulu. Oke, saya tidak bisa mengambil mantel lebih banyak. Oh, udah. Isi. Nah. Gitu, selesai dong. Ntar dulu guys, masih ada satu lagi nih, ruang keluarga. Ntar dulu guys, ntar dulu, sabar. Kita jangan dulu setengah-setengah. Nah, ini ruang. Ini dapur ya? Tapi ini kotor guys. Bisa gak? Bisa. Oke, bersih satu. Ini lagi urunya apaan ini? Nyuci piring gak bisa. Oke, bersih. Sama ini terakhir nih guys ya. Kita bersihin. Nice. Selesai. 3.500 dong. Hah. Ganti kamar, ganti rumah enggak ya? Ganti rumah guys kira-kira nih. Ini game-nya benar-benar asik kata gue sih, game anjir. Mantap lah guys ya. Anda tentu saja membutuhkan cat untuk mengecat dinding. Kita kali ini kita akan mengecat ya. Oh, tadi kita udah bersih-bersih, udah nempel yang itu bolong, sekarang kita ngecat. Oke. Koridor mengecat segmen yang disewa tidak per, yang tidak pernah kuning. Ruang keluarga segmen yang berbagi. Oke. Ini yang ngecat ya. Saya perlu ngecat. Cat. Cat kuning ini. Oke, sini aja. Tuh, ada cat. Oke. Kita cat dulu guys ya. Lagi-lagi. Ini hitam gini ya. Cat dulu, cat dulu. Wah, habis catnya. Kita ambil lagi. Oke. Kita ketuk. Shoot. Oh, gitu guys ya. Lagi. Kurang. Nice. Ketuk lagi set. Oke. Lagi. Lagi. Habis catnya guys, habis. Kita ambil lagi gitu guys ya. Biar kuning. Berikut lagi guys catnya guys. Tuh. Oke. Sip. Aduh. Tap lagi. Nice. Sekarang kita ke bawah. Lagi. Oke, udah mulai habis. Kita ambil lagi. Habis aja ya? Masih ada guys, masih banyak. Tenang aja, tenang. Oke. Sebentar. Up. Nah, gitu guys. Oke. Nah, selesai. Itu doang guys. Anda membutuhkan bahan tepat untuk menutupi lantai dan dinding. Ubin. Kita beli apa sih? Beli ubin-ubin guys ya. Ubin. Nah, ini guys ya. Catur. Ntar di sini. Ntar sini guys ya. Apa nih? Sini. Sini guys, di mana? Taruh di sini, bukan. Buka pintu. Buka apa nih?
Robin kita beli lagi. Aduh. Robin bagus. Robin mengapung. Robin mengapung tuh di sini. Sebenarnya di atas tapi di bawah ya, guys ya. Kita buka. Bukan, bukan ini. Kita ke sini dulu. Nah, ini kamar mandi loh. Ke ruang keluarga, kita ke ruang keluarga, guys ya. Nah, ini dia. Di sini nih kita pasang ubin. Nah. Ini guys, kita pasang ubin satu per satu. Nah, ngacak dong. Ini enggak bisa. Nah, habis guys ya ubinnya. Gua harus beli lagi dong. Nah. Ini oh, yang ini guys. Nah. Oke. Kita pasang lagi. Pasang lagi, gini-gini aja terus. Nah, gitu guys ya. Terus sampai ini kotak-kotak. Terus lihat lagi. Oke. Ini tinggal lihat lagi nih. Sisa ubin. Sisa ubin. Anu masih baru semangat. Oke. Siap. Oke, ini udah kita segmen DC panel dibagi-bagi. Oke. Panel dibagi-bagi. Mana dibagi-bagi guys ya? Kita harus beli panel dibagi-bagi. Ubin tuh masih kurang guys ya. Kita harus beli ubin dulu kali guys ya. Habis soalnya nih guys ya. Bentar nih kita. Ini apa nih? Di sini apa? Ruangan apa? Oh ini. Bukan guys, bukan. Oh ini ya. Ini tuh ruang keluarga guys ya. Ruangan keluarga. Bagi belum. Belum semua. Nah kita lihat cek-cek dulu guys ya. Ruangan keluarga tuh di mana sih? Halo, di mana? Bukan. Bukan, ini apa? Oh bukan, ini ya ruangan tamu tuh ini. Tuh guys ya, katanya yang disurat di panel-panel dibagi. Oke. Kita pilih yang. Oh ini dibagi nih guys. Nah itu. Nah. Tuh pasang. Oh jadi gue salah guys ya. Jadi gue salah gitu guys ya. Tuh. Jadi gini. Nah gitu. Nah gitu. Gue salah masang ubin tadi tuh ya. Gitu guys. Jadi kita. Aduh gue boros banget ya. Jangan sampai salah dong. Kalau salah gue nanti boros guys. Iya. Tuh. Oke, terus ini ngapain lagi pintu nih buru tutup. Ganti. Oke, dikit lagi. Oke, selesai guys. Mantap. Apakah kita akan ganti tempat atau tidak? Coba kita saksikan guys ya. Nah, ini di mana guys? Selamat datang di kantor baru. Ini bukan apartemen mewah, tetapi harus cukup untuk permulaan. Saya hampir lupa, tukang pemanisnya sudah tidak bekerja sejak 1 bulan. Good luck. Sebelah kiri layar Anda dapat tablet. Jika Anda mau cari pesan baru, oke siap. Kan guys, sudah beda guys. Ini udah di kantor, tadi di rumah. Nah, kira-kira ada next video, gue harus bikin konten lagi nggak ya yang ini guys ya. Kalau misalkan kalian menarik, silahkan kalian komen di bawah. Nanti gue akan lanjut di next game videonya House Flipper ini ya guys ya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dulu di pojokan video dan klik loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video yang terbaik guys ya dari channel. Oke, I am Mas Bidana, sampai jumpa di video. Bye-bye.